sendiri terhadap sosok presiden ketiga Republik Indonesia ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD misalnya, terkenal dengan sosok Habibie yang sangat romantis dan mencintai pasangannya. Siti Urma. Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenang Habibie sebagai sosok Urma yang mana nih? Keluarga Indonesia dengan jargon, belajarlah yang rajin, biar seperti Pak Habibie. Yang dipak-pak. Ah, gak jelas. Presiden Yusuf Habibie, Presiden ketika RI, wafat di usianya yang ke-83. Rabu 11 September 2019. Mana ada? Gak kenal saya, Mr. Urma. Di mana? Kenal di mana sama saya? Bukan hanya karyanya sebagai pakar teknologi di Dirgantara yang menjadi tonggak kemajuan Dirgantara. Di mana? Sosoknya sebagai manusia Jakarta. Biasa juga menjadi teladan bagi bangsa ini. Lah, saya kan bukan di Jakarta. Ya pernah di Batam, di Nongsa, Nongsa. Sosok B.J. Habibie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Diskotik. Pertemuan kita di diskotik. Gak ada. Jangan gitulah, jangan ini, jangan. Yang benar dulu ini siapa ini? Pernah pacaran? Ah, gak pernah saya punya pacar sama sama kamu. Ya kalaupun saya pernah pacaran sama kamu, ya itu kan masa lalu. Tapi yang pasti saya gak kenal gitu loh. Tapi kalaupun memang pernah pacaran, itu kan masa lalu. Ya kalau kamu sayang sama aku, ya terima kasih. Ya namanya sayang kan gak bisa di batasi rasa sayang seseorang sama orang lain. Iya, saya sudah menikah. Gak ngundang. Gimana saya mau ngundang orang saya gak kenal sama situ? Yaudah gini aja. Dari tadi kan saya tanya, kamu siapa? Kamu bilang Siti Urma. Yang benar dulu, kalau enggak saya matiin nih teleponnya nih. Siapa ini? Ya jangan kayak gitu dong bahasanya. Apaan? Nah, saya udah nikah 22 tahun yang lalu. Iya. Iya di kampung, benar. Iya kamu siapa? Kok ngaku-ngaku pacar saya? Iya dulu, iya dulu itu kapan? Orang saya juga gak kenal gitu loh. Pokoknya gini aja. Ya kalaupun kamu mantan pacar saya ataupun kamu siapa saya, ya jangan ganggu-ganggu saya lagi, jangan telepon-telepon saya lagi. Kamu mengerti apa tidak? Kamu jangan telepon-telepon saya lagi. Saya sudah bahagia bersama pasangan saya yang sekarang. Ya jangan telepon lagi. Ya kau carilah bahagianmu. Ya saya sudah bahagia dengan pasangan saya yang sekarang. Ah. Ya kamu siapa? Pokoknya jangan telepon-telepon saya lagi ya. Jangan telepon-telepon saya lagi. Saya sudah bahagia bersama pasangan saya sekarang. Titik. Bodoh amat. Ya. Ya udah.